Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon. Kali ini di acara bincang-bincang santai, kebetulan di makam Syekh Jamaluddin Keramat Pelabuhan Pulau Merak, yang kebetulan alhamdulillah bisa dihadiri langsung oleh Bapak Haji. Beliau keturunan ke-13 dan juga sekaligus anggota DPRD Cilegon tentu. Bapak Haji Insinyur Ahmad Sudrajat. Biar enggak penasaran, sahabat Lugas TV, langsung saja kita tanya-tanyakan tentang seputar makam Syekh Jamaluddin ini. Bapak Haji, selamat sore, sehat? Sore, Pak Blangkon sehat, alhamdulillah. Dengan didampingin Bapak Kuncen ya? Ya, Pak Udin. Pak Udin ya? Iya. Pak Haji, ini langsung saja nih, Pak Blangkon mau tanyakan, yang kok kadang-kadang seputar Syekh Jamaluddin ini di luar sana suka ada seperti agak versi ini, versi ini. Nah ini, baru ini Pak Blangkon bisa, alhamdulillah, ketemu langsung dengan keturunannya kan 13. Nah, ini biar publik bisa tahu langsung dengan pertanyaan yang pertama, Pak Haji. Bisa diceritakan tahun ke tahun perkembangan makam Syekh Jamaluddin sampai sekarang, Pak Haji. Silahkan kembali sama Tugas TV. Makam kakek Syekh Jamaluddin ini makam tertua di Pulau Jawa. Iya. Kenapa saya katakan tertua? Karena kalau dalam sejarah beliau punya kakek yang datang ke Nusantara ini pada tahun 1405 Masehi. Kakek beliau bernama Syekh Maulana Malik Israil yang dikubur di Gunung Santri. Kemudian Syekh Maulana Malik Israil punya anak namanya Syekh Maulana Kajib atau Raden Ireng yang dimakamkan di Gunung Gede, Suralaya. Dan Syekh Kajib atau Maulana Raden Ireng punya anak Syekh Jamaluddin. Jadi ini adalah cucunya dari Syekh Maulana Malik Israil. Nah, dari peradaban di tahun 1400-an beliau ini ada, kurang lebih 1469 beliau ini ada di Merak inilah gitu. Ya, maka bersama-sama dengan kakeknya dan ayahnya dan jadi Pak Haji, kehidupan beliau ini kira-kira kurang lebih di zaman eranya keemasan Banten di zaman Kesultanan Hasanuddin itu sebelum lahirnya Kesultanan Nusantara. Iya, Kesultanan Nusantara itu lahir di abad ke-15, termasuk Kesultanan Bandung. Jadi di periode abad ke-14 sampai abad ke-16 itu masih periode Kewali Songoan. Iya. Jadi beliau ini adanya di periode Kewali Songoan. Jadi periode Kewali Songoan karena kakeknya beliau ini adalah Syekh Malik Israil itu adanya di periode Wali Songo, periode yang pertama. Sampai meninggal kakeknya ini di tahun 1435. Pak Haji, secara nasab atau darah, berarti beliau Syekh Jamaluddin keturunan dari mana, Pak Haji? Nah, kebetulan beliau ini keturunan dari Turki. Turki. Jadi sebenarnya dulu pedagang Gujarat yang ada di Nusantara ini menginformasikan ke Sultan Muhammad pertama Turki. Iya. Akhirnya Sultan Muhammad Turki itu mengutus seorang wali yaitu Syekh Maulana Malik Israil yang ahli di bidang tata negara dan didampingi oleh Maulana Ali Akbar di bidang pertanian dan pengobatan, dia mendarat di Teluk Banten dan bertinggal di Gunung Santri. Jadi beliau adalah keturunan dari Turki. Turki termasuk Malik Israil, apa Syekh Jamaluddin ini kan cucunya kan? Ya. Cucunya Malik Israil. Oke. Okay. Pak Haji, Banten ini luas. Ya. Beliau ini bisa tinggal di sini, ini kira-kira apa? Ada apa sebenarnya?
memiliki ini ya, coba ya, bisa dijelaskan. Ya mungkin dalam rangka penyebaran dan dakwah Islam di Nusantara ini, karena memang dulu mungkin terbagi beberapa wali yang datang ke Pulau Jawa ya. Iya. Kita ketahuilah bahwa Malik Israel datang di Banten 1405. Kemudian Syekh Qurratul Aini atau Syekh Qurro datang juga di Cirebon tahun 1416. Kemudian datang lagi Syekh Nurjati atau Datuk Kafi di tahun 1420. Di era abad ke-14 itu masih kuatnya peradaban agama Hindu-Buddha di bawah kekuasaan Raja Pasundan, Galuh, dan Pajajaran. Nah ini pun sama gitu. Ya, 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 ya. Jadi beliau datang ke sini ya, dalam rangka penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam. Karena dari tahun abad ke-14 itu kekuatan Hindu itu masih kuat, masih mendominasi. Artinya sebenarnya saat itu, Pak Haji, di wilayah sini mungkin sudah ada kehidupan Hindu-Buddha ya? Sudah ada. Bahkan konon, di sini ini sebenarnya sebelum Sajamuddin tinggal di sini, di tahun ke-300 Masehi, itu di sini ada salah satu kerajaan, kerajaan dari Sakanegara. Sakanegara itu kan berdiri di Gunung Prosari. Kalau sini ada anaknya itu Raja Tapura, mendirikan kerajaan di Kota Perak ya, di Merak ini. Kota Perak. Merak ini. Zaman dulu Hindu Buddha. Oke. Dan jadi ngerti nih sahabat Gas TV ya. Terus Pak Haji, ini pertanyaan berikutnya nih, kalau dikupas tuntas pasti tentunya butuh waktu panjang. Iya, mungkin iya, betul. Berikutnya Pak Haji ya. Enggak selesai setengah jam nih. Betul. Bisa 6 jam enggak apa-apa, saya kuat aja. Oke. Nanti di sesi berikutnya nah kita waktu Pak Haji ya. Ini sebagai ketua yayasan Syekh Jamaluddin, apa harapan kepada pihak ASDP dan juga pihak pemerintah, Pak Haji? Memang sekarang ini kan dirasakan tempat makbaroh ini banyak didatangi oleh masyarakat, bukan hanya di Banten aja, tapi juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari Sumatera datang ke sini dengan menggunakan bus, rombongan segala macam. Dan kami memang pintu masuknya itu masih melawan arus. Iya. Mobil yang mau nyebrang ke kapal dengan mobil yang mau datang ke tempat penjaraan ini melawan arus kan gitu tuh. Belum ada akses khusus gitu. Iya. Kita sih berharap kalau nggak salah BUMN itu ada rencana memindahkan stasiun kereta yang di Merak ini mau dipindahkan ke dermaga eksekutif. Iya. Sehingga nantinya kalau ini pindah, jalur stasiun kereta ini menjadi jalur khusus untuk orang penjara yang masuk ke sini. Iya. Kita berharap itu. Aduh, sahabat Duka TV, mudah-mudahan itu terjadi, rencana itu. Jadi penjara yang mau datang kemari memang dari Jawa, dari mana-mana, Pak Haji, bisa tempat aksesnya lebih luas lagi. Parkirnya nyaman dan segala macam, Pak Haji, ya. Terus, begini, Pak Haji, itu bisa dia mau meninggalnya saja bisa menimbulkan berkah. Amin. Banyak pedagang, banyak yang apalagi selagi hidupnya Pak Haji ya. Semoga mudah-mudahan kita dapat berkah semua Pak Haji di sini Pak Haji ya. Amin. Terus Pak Haji, sekarang kondisi makam Syekh Jamaluddin sudah begitu indah nih. Dapat biaya dari mana sih? Iya. Nah, coba bisa dijelaskan. Ini semuanya saya sebagai ketua yayasan Syekh Jamaluddin tidak pernah buat proposal, tidak pernah. Semuanya ini adalah sumbangan dari orang-orang yang berjarah datang ke sini dan dia ikhlas menyumbangkan dan kami tidak pernah minta. Ya. Jadi mungkin dia tertarik dengan beliau, ada ikatan batin, akhirnya dia menyumbangkan hartanya untuk melakukan renovasi seperti ini. Termasuk kita juga sekarang membongkar musola menjadi masjid. Itu semua sumbangan dari masyarakat, baik masyarakat yang ada di Cilegon, Banten, ataupun juga masyarakat yang di luar Cilegon, Banten. Iya, iya. Jadi kita nggak pernah bikin proposal, pernah itu, ya nggak pernah. Kalau pendopo makam ini, memang ini adalah sumbangan dari SDP. SDP di tahun 2008. 2008 waktu itu Pak Direktur Bambang rencananya mau memperluas dermaga, mau bikin dermaga 4 dan 5. Akhirnya 45 dibangun, terus di sini juga akhirnya disumbang oleh SDP untuk direnovasi. Nah seperti inilah
makam ini direnovasi oleh STB, tapi di luar ini semuanya adalah sumbangan dari masyarakat. Oke, okay. Jadi Pak Haji, artinya benar-benar sebagai pengurus yayasan tidak pernah bikin proposal segala macam. Tidak pernah. Walaupun pembangunan berjalan terus nih seperti masjid. Betul. Jadi macam uang datang sendiri Pak Haji. Betul, ya? Betul. Dari ya dua kayak datang dari orang, sendiri ya dari betul, orang betul. Penjara dengan betul, ikhlas. Betul. Dan juga SDP juga benar-benar memperhatikan, betul, membantu di sini Pak Haji, betul, ya. Betul. Begitu. Ya mudah-mudahan juga dari instansi lain juga ikut membantu. Artinya Pak Haji, di tengah pelabuhan ada wisata religius tetap nyaman dan ada. Biasanya kan main gusur aja nih. Iya. Ini tapi alhamdulillah ya. Amin. Mereka partisipasinya juga ada, iya, dengan makam ini. Iya. Begitu Pak Haji. Terakhir Pak Haji, closing statement-nya atau pesan-pesan buat calon penjara. Baik. Saya atas nama Ketua Yayasan Syekh Jamaluddin mengucapkan terima kasih kepada semua termasuk rekan-rekan pengurus yang ada di makam Syekh Jamaluddin, juga terima kasih kepada STP, terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Cilegon dan juga kepada masyarakat penjara baik yang ada di Banten maupun di luar Banten yang sudah peduli menyumbangkan hartanya untuk melakukan revitalisasi terhadap makam ini. Mudah-mudahan makam ini menjadi kekuatan spiritual kita dalam rangka pendekatan kepada Allah. Semoga yang menyumbang secara ikhlas itu diberikan rezeki lagi oleh Allah dan amin, kita mendapatkan keberkahan, amin, dalam hidup. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih dimanapun Anda berada. Sudah kita simak dan dengar sama-sama perbincangan dengan narasumber kita. Semoga semuanya menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua. Tempat wisata religius adanya di tengah pelabuhan yang tersibuk di Asia tetap tegak, luar biasa. Sahabat Bekasi, di dalam meninggalnya saja masih bisa menimbulkan keberkahan untuk manusia yang hidup, apalagi di saat hidupnya beliau. Sampai jumpa di season yang akan datang.